Oke guys, balik lagi di channel aku Bang Haseo. Kali ini kita lanjut lagi main game One Piece New World Vigor VOYC guys ya. Jadi kita lanjut lagi untuk gacha ya teman-teman di game ini ya. Karena gue tuh udah cukup jauh ya mainin guys ya. Maksudnya udah lumayan sih stage-nya ya. Apalagi yang untuk di adventure ya, itu ada yang Impel Down ini guys ya. Gue udah nggak bisa lagi sih ngelawan di sini guys ya. Karena ini gue belum ada gacha sama sekali ya. Tapi progresnya udah lumayan sih game ini. Untuk free to play baik banget guys ya, baik banget. Dengan modal kita awal itu, gue baru punya 3 char emas ya, char kuning. Itu baru si Usopp ya, ini si Sogeking, Franky sama si Okamawe Bonclay ya guys ya. Nah gue mau cari lagi nih char bagus guys, dan mereka nih belum full build guys, tapi kita udah bisa. Gue tuh sampai campaignnya 3 garis 26 guys ya, nih ya 3 garis 26. Ini pun masih bisa sih harusnya. Karena power gue udah lebih kuat guys ya, 31.000 musuhnya 21.000 guys ya. Nah jadi gue mau coba gacha ya untuk dapetin char baru lagi guys ya. Jadi kita coba lah ya teman-teman. Nah ini kayak gini-gini nih, gue nggak tahu beli ini bagus apa kagak guys ya. Kita coba main lompat-lompat dulu lah ya. Kita main lompat-lompat dulu, teori lompat-lompat guys ya. Lompat-lompat lagi yuk. Oke lagi. Sip, mantep lagi. Nah gue nggak tahu nih guys ya. Gue sering beli-beli aja tuh guys, katanya diskon sih ya. Oke. Terus di sini ada mission yang kita ambil dulu guys ya. Misi hariannya nih lumayan guys ya. Kita ambil dulu, sip, nice, mantep ya. Terus di shop ada apa lagi nih? Banyak banget hadiahnya guys ya. Jadi untuk kalian baru main tuh enak banget lah guys ya. Gamenya free to play banget kalau menurut gue sih guys. Ya kita langsung gacha aja guys ya. Dan ini inceran gue gak tahu guys ya. Top-top global di game ini tuh juga belum ada yang punya Sun God Luffy guys ya. God Nika ya. God Nika Gear 5 ya. Gue belum ada lihat sih guys ya. Apa udah ada atau belum nih ya. Gue lihat Mihawk. Guys, sorry banget guys ya. Ini error lo tadi. Jadi gue sambung manual aja ya. Intinya tadi gue bilang ini Luffy ada di game ini guys ya. Ini Luffy God Nika yang putih ini guys. Gua ngeliat-liat skillnya lah di sini kan. Pokoknya setelah ini gue udah gacha tuh. Gacha dapet beberapa char ya. Tapi dapet ampas loh guys ya. Dapet siapa namanya? Itu yang di episode berapa tuh? Yang Pearl itu guys ya. Dapet si Pearl. Habis itu gue dapet Sentomaru sih. Dapet core ya. Core pertama gue di game ini guys ya. Kayaknya game ini juga butuh core sih ya. Nanti kalian lihat aja guys langsung di gacanya nanti ya. Ini gue masih bahas soal si Luffy ya di sini, baca-baca skillnya. Dan di game ini yang punya skill 2 mohon maaf, maksudnya yang punya elemen warna ungu cuma 2 char guys ya. Luffy yang gear 5 ini sama Goku ini guys ya. Cuma 2 aja guys, sisanya itu mereka nggak punya elemen warna ungu guys ya. Paling merah ya, ini Akainu kan, si Garp, terus si Kizaru ini warna merah kan. Lambangnya juga nggak tahu lambang apaan tuh guys ya, gambar hati kayaknya. Kizaru, Aokiji, nah ini warna kuning kan. Marco juga warna kuning, ini juga Whitebeard ya. Si Relic juga tuh, siapa lagi nih? Si Shanks ya. Habis itu si Lau, si Enel kan. Nggak ada yang warna ungu guys ya, cuman si Sun God Nika sama si ini guys, si Goku doang. Gue gak tau kenapa Goku ada di game ini guys ya. Nyasar anjir Goku di game One Piece cok. Kirain Zoro aja bisa nyasar ke anime lain guys. Rupanya Goku juga bisa cuy. Ya jadi ini gue bahas langsung nanti gue setelah itu gacha guys ya. Ini kita, gue masih ngumpulin beberapa item juga guys ya. Beberapa equipment untuk gacha. Tiket-tiketnya ya, yang warna kuning sama warna, tiket kuning superior sama tiket regulernya guys ya. Masih gue kumpulin. Dan ini juga ada yang camp recruit. Gue gak ngerti cuy sistem camp recruit di game ini gimana guys ya. Makanya gue masih mempelajari banget lah game ini. Kalau kalian paham guys, coba kalian komen aja guys ya. Gimana tips trik game ini. Katanya sih harus join Discord sih guys ya. Harus join Discord supaya tahu update untuk kodenya guys. Redeem kode supaya banyak dapat hadiah ya. Gue juga kurang paham ya. Nah ini terus apa nih, ini gue ngeliat di bagian top upnya ya. Gue nyari-nyari untuk nambahin tiket sebenarnya guys, karena itu 27 kan. Gue mau dapetin 30 tuh. Nah gue cari-cari nih kan, dimana nambahin 30 lagi kan. Di
video tadi. Sebenarnya gue udah rekam semua sih guys ya, tapi error loh ya mic-nya. Jadi nggak apa-apa lah ya, kita manual voice aja guys ya. Terus di sini gue cari nih ya, cari-cari sini top up ya. Jangan top up sih guys, kalau awal gue nggak rekomend sih untuk top up ya, karena kalau top up takutnya gamenya ini kan belum official guys ya. Kapan aja hilang dari Play Store kita nggak tahu cuy. Tibanya kalian udah top up banyak nih ya, rupanya hilang dari Play Store, udah guys ya, akun kalian hilang juga guys. Takutnya begitu, jadi nggak. Kalau mau top up tipis aja lah ya, 16.000 boleh lah. Tapi kalau top up mahal nggak usah ya. Gue juga mau gacha fragmennya nih ya. Gue ada berapa tuh ya? Yang fragmen char B4 sama B5-nya ada beberapa nih. Dapat Nami, dapat Chopper kan. Ini dapat Franky yang biasa guys ya. Yang gue punya sebelumnya tuh Franky-nya udah New World, udah bagus. Bagus sih lumayan ya. Nggak tahu sih untuk newbie lumayan guys ya. Terus gue gacha juga nih ya. Nah gue lihat ya guys ya. Ini fusion nih gue nggak ngerti fungsinya apa guys. Kayaknya star promotion biar bisa naikin bintang char B4-nya ya. Kalau dinaikin B4-nya bintangnya gitu dapat skill baru nggak kira-kira ya? Karena char B4 di sini skillnya 3 guys. Sedangkan char B5 tuh skillnya 4. Si Pearl itu yang gue dapet tuh guys ya. Itu char B5 cuman skillnya ada 4 doang cok. Cari B5 nggak jadi tuh, cacat banget anjir. Nanti gue gacha bakal dapet dia sih guys ya, simple ya. Terus di sini gue lihat-lihat nih ada challenge. Banyak challenge-challengenya gini sih guys, berarti banyak hadiah ya game ini cuy. Mantep sih. Oke gue ke adventure, gue mau coba lawan Mihawk ya. Mihawknya BP-nya 200.000 cok, sedangkan BP gue masih puluhan ribu, jauh lah guys ya, pasti kebantai. Biarpun hadiahnya bagus ya, bisa dapat kotak, bisa dapat hadiah nih ya di sini. Nah ini gue nggak mungkin ngelawan lah ya, pasti kalah cuy, masih 30.000 PP gue. Nah ini si Mihawk nih guys ya. Terus di sini ada kalau kalian login tuh dapat hadiah guys ya, kalau login lama main game ini, online gifts ya, lumayan banget tuh. Terus gue ngapain lagi nih guys ya? Nah gue ke rekrut nih, mau gacha nih kayaknya guys ya, gue mau gacha di sini. Nah ini gue nggak tahu swap hero ini maksudnya gimana ya, nggak paham gue anjir, masih nggak paham gue soal camp recruit itu guys ya. Tapi camp badge itu kayaknya kalau misalnya kita banyak camp recruit bakalan dapet badge yang mana bisa ditukar tuh kan. Nah ini gue gacha nih guys ya, gacha pertama nih, dapat nih kayaknya guys, dapat si itu tuh si Pearl ya, cacat banget anjir. Di terakhir deh guys dapat Pearlnya tuh, bukan, ini gue masih gacha yang regular, belum yang superior ya. Nah ini gue gacha lagi 10 nih guys ya. Ini dapat nggak ya? Enggak, ini nggak dapat juga sih. Jadi kemarin tuh gue dapet si Bone Clay Hoki berarti ya di tiket itu ya. Gue gacha di sini nih, gacha gratisannya nih kan. Tuh terus langsung 10 guys ya. Langsung gacha 10. Jebret. Sama kali cok, gacha 10-nya mana? Nah, gacha 10 nih kan. Nah, ini gue pertama dapet si Pearl nih guys. Cacat banget anjir. Dapat B4 juga, nah si Brock ya, dapat B4 nya si Brock. Terus gue dapat Pearl. Nah ini gue kenapa ya, si Pearl ini cuma punya 3 skill loh guys. Tuh cuma 3 skill ya. Biasanya B5 tuh punya 4 skill kan, 1, 2, 3. Di pojok-pojokannya itu ada 4 gitu. Kenapa si Pearl itu cuma 3 ya? Gue kira char bagus cowo, rupanya burik nih ya. B5 kok cuma punya 3 skill kan. Nah, terus gue gacha lagi nanti itu dapet Sentomaru guys ya, itu core pertama gue sih. Nah, kayaknya nanti bakalan gue pakai tuh ya, pasti di tim gue guys, untuk awal-awal untuk advance dulu lah ya. Karena gue kalau game-game gini tuh ya yang ada aja dulu guys, nggak harus reroll dapet char siapa gitu. Yang ada dipakai aja dulu gitu, karena kalau reroll yang ada nggak main-main nanti guys ya, kayaknya akan reroll cok. Nah ini gue dapet juga nih ya. Dapet, terus gue kemana lagi nih, gacha kah? Oh ya lanjut gacha ya, lanjut gacha. Terus dapat B5 siapa lagi tadi ya, seingat gue, selain si Sentomaru ya. Coba kita lihat nih, dapat Brock lagi, dupe ya, duplikat. Dapat Luffy, duplikat ya, udah punya ini char bawaan sama, oh bukan, gak dapat ya, kosong guys, ampas ya. Oke gas lagi, ini dah gue udah mulai pakai ininya nih guys. Apa namanya, gold fruitnya itu ya, gemnya itu udah mulai pakai gem yang dikumpulin di game ini. Ini kayaknya dapet nih, ini dapet Sentoma. Oh dapet smoker ya, gue dapet smoker ya. Nggak tahu nih smoker bagus apa kagak guys ya, setidaknya dia punya 4 skill, nggak kayak si Pearl tadi ya punya 3 skill doang. B5 cacat banget anjir.
Nah, terus gue nyari-nyari tiketnya nih, karena gue tanggung banget cuy, nengoknya tuh 8 tiketnya guys ya, 8 apa 7 sih? Gue coba refresh di shop, ya nggak ada ketemu juga guys ya, cacat di random shopnya nih ya, random shop. Terus gue ambil-ambilin beberapa item nih yang bisa diambil pakai gold ya, goldnya lumayan banyak awal-awal guys ya. Nah, itu kan ada 8 tuh, kentang banget, jadi gue mau genapin 10 niatnya, tiket rekrutmen. Nah, gue gacha lagi nih pakai ini ya guys, pakai orbnya lagi nih gue gacha nih. Nah, yang terakhir ini kayaknya gue dapet Sentomaru ya. Sentomaru, gue gak tau core yang paling OP itu siapa guys ya. Gue juga gak paham, masih baru main. Jadi, nah ini gue dapet Sentomaru nih guys ya. Kalian ada dapet yang lebih dari satu gak guys? Gue sejauh ini gacha dapetnya tuh cuman satu doang, B5 nya guys. Ada yang pernah dapet lebih dari satu, dua, apa tiga, bahkan empat, ada gak guys? Sekali gacha ya, maksudnya sekali gacha. Terus gue ngapain lagi nih guys ya, gue jelasin saya ini pokoknya. Intinya gue jelasin lah udah dapet itu, gue gak lanjut gacha lagi guys. Sekarang gue mau simpen beberapa opnya itu untuk kedepannya lah. Gue save untuk kedepannya, karena kalau gak di save nanti mana tahu ada banner-banner baru kan bahaya guys ya. Gak tahu game ini perlu di save apa langsung spend aja guys, coba kalian komen lah ya. Jadi gue bisa dapet referensi gitu guys, tips trik lah ya. Oke, kita tinggal lanjut aja sini guys ya. Ini cuman gua cek-cek doang apa yang bisa diapain ya. Enggak ada lagi sih yang diapain nih guys, cuma naik-naikin level kapal udah. Ya, cuman segitu aja sih guys gacanya ya. Ya oke guys, mungkin segitu aja untuk game dari One Piece New World Figure Voyage ya. Gua gacha segitu doang dapatnya guys. Sorry ada error ya guys ya. Jangan lupa tinggalkan like, kita akan bertemu lagi next video. I love you semuanya. Bye bye.